Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Nah, di kesempatan kali ini kami ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Study or Marry. Teman-teman, ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Artinya adalah belajar atau menikah. Adapun para pemainnya adalah Murdia sebagai Ian. Halo. Siti Maryam sebagai Imur. Hai. Putri Intan Nuraini sebagai Miss Alia Hazina. Halo. Dan saya Nur Jupa sebagai narator. Welia Ia Princess Mia. Iam dan Imur adalah dua sekawan yang tak terpisahkan dari TK sampai SMP. Mereka selalu bersama, bermain, belajar, menangis dan tertawa pun bersama-sama. Suatu hari, usai acara kelulusan mereka, terjadilah percakapan. Iam, kita tamat lo kode SMP, hanya nyambung ke mana? SMA ke SMK kah nyaman beimbai mandek stel. Yam, ikam menang lah aku bepandir. Oh, ikam ini mau apa aja nah. Aku betak pun di ikam handa nyambung ke mana ke SMA ke SMK kah nyaman beimbai. Maaf Mora, ya aku kada nyambung. Maksudnya aku sampai SMP aja sakulah, aku handa ampeh. Ay, kenapa? Ikam jualnya satu kalau aku jualnya dua. Kita dibeli sekolahan dia siswa, sajin menyambung, sayangnya kada dipakai. Apa, Ay? Kenapa ikam nyam? Aku hana nyambung, Ay. Kamennya nyaman beimbai. Aku hana nyambung ke renjang panten, aku hana nyambung ke pelaminan. Napa jarang, ikam mana empat kah? Astagfirullah, yam, jangan bercanda, kada lucu, tahulah. Aku kada bercanda, aku bujuran, aku hana kawinan ke Benjer. Yam, umurmu masih 15 tahun kalau kada boleh belum kawin, masih di bawah umur. Hah, itu nyaman, diatur. Nikah siri gini kada apa-apa, yang penting aku kawin. Astagfirullah, Yam, pikirkan dulu sebelum ikam menyesal di kemudian hari. Umurmu masih 15 tahun, harusnya ikam sekolah untuk mendapat masa depan yang cerah. Masa depanku sudah cerah, yang murai. Lakiku orang sugih. Isi mobil salawi, isi sepeda motor 50, rumah kayak istana. Nih HP nih belian dari calon laki ko. Nanti ikam ada isi HP. Uang itu lebih penting daripada ijazah dan sekolah. Astagfirullah, Yam, umurmu masih 15 tahun, kada pantas belum menyandang status ibu rumah tangga. Urang Bahari Hipang ada nang kawin umur 12 tahun. Tuh mamaku kawin umur 15 tahun, niniku kawin umur 13 tahun. Jangan samakan kehidupan sekarang dengan kehidupan Bahari. Zaman sekarang sudah banyak persaingan. Umai jangan mantang-mantang ikam tu kawan kok jadi kakak handak mengurusi hidup kok. Kawanku seorang jadi huwas aku hendak kawin. Aku kada mahu huwas ya Mai. Aku kada hendak jadi ikam menyesal gara-gara salah melangkah. Kada pacangan aku menyesal kawin lawan anak haji badrun yang dibanjak berjual emas tuh. Duitnya banyak. Iya. Akhirnya, dua sahabat itu pun berpisah. Ia menikah dengan seorang anak pedagang emas yang sangat kaya raya. Sedangkan Imur melanjutkan sekolahnya di sebuah SMK. 10 tahun kemudian... Wow! Your village very beautiful! Yes, sister. This is my village. This is my hometown. I love your village. Very, very natural village. Usually, we live in urban areas. For
of lotion. But in here, mashallah, cool. Yes, sister. Where are we going? To my friend's house. Huh? This is my friend's house. Tapi di mana orangnya ya? Tel. Ini rumah Iam, kalau tahu latihan di mana Iamnya? Siapa garang Ikamnya? Belum Iam kawannya Imor. Ikamnya Imor kah? Kada pinandu kawan aku. Siapa garang pian nih, Cel? Kada pinandu kawan aku nih. Aku nih Iam. Iam kang ini? Iam. Imor. Anakmu kang ini Iam. Murai. Berapa deh ikan bisa anak? 7 deh Murai. Umai dalam 10 tahun 7 bisa anak, hebat ikan ya Umai. Ikan pang berapa sudah isi anak? Aku belum kawin. Aku belum kawin ya Umai. Nina, aku kasihnya hana mantang undangan perkawinanku sakin ikan. Oh, orang mana calon laki mu nih Mur? Orang Pakistan ya Umai. Orang Pakistan ya Mai. Nina, kawan kone pacangan jadi adik ipako, namanya Miss Alia Hazima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, my name is Alia Hazima. I'm from Islamabad. Nice to meet you. Oke, jauhnya Aili, calon laki mo orang luar negeri. Ya Mai, sama lam to aku dapat beasiswa ke Islamabad Pakistan. Nah, di situ aku bertemu lawan Nona Aliane. Kami jadi kawan akrab. Bahkan Nona Aliane sampai sedikit mengerti bahasa Indonesia. Jadi kawan kuliahmu nih Nona Alia, Mor, pacangan jadi calon adik iparmu. Inggih ya, Mai. Oh, jadi Nona Aliane belahan dari Pakistan lawan India, Mor. Inggih. Pantas merep lawan dengan India. Berapa jujuranmu? 125 juta laki calon lakiku membeli ya Mai, tapi mahalnya 100 ribu je. Umai larangnya Aimor, aku beli 3 juta he, jujuran. Lawas pang dah ya Mai, 10 tahun yang lalu. Untungnya ikam Mor. Madam, where your husband? I don't see it. Nah bajar Mor. Has you divorced your husband? Napa jar Mor? Salah kak ikam melawan laki mojel. Kada Mor. Tapi kak lakiku kawin lagi. Ya Allah sabar Yam, sabar. Masya Allah, I'm sorry. Why did you allow your husband to carry Mary? Napa jar Mor? Kenapa ikam biarkan laki mu kawin lagi jar? Mana mungkin aku membiarkan lakiku kawin lagi lawan bini yang lain. Dia yang hendak kawin lawan bini yang lain. Jadinya dia aku ni tuha sudah. Ya Allah sabar Yam, sabar. Why do you to combine? Why do you just to ask for divorce? Why do you combine? Why do you just to ask for divorce? Kenapa ikam aku ni madu je? Kenapa kada minta sarak aja? Jadi lakiku bila anak minta sarak, bawa anak sabar TN. Aku kada lagi nak ngkusi je. Maka aku betianan pulang anak bulan. Ya Allah ya, kenapa ikam kada bakabe? Ikam kabanyakan beisi anak, lawan kalancakan beranak, jadi lakas tuha. You has very under age, so your breath is too fertile to be sterile. Napa jar Mor? Ikam bongal je, kawin di bawah umur jadi paranakan. Yam, awas ikam betian dan loko kalau kau kaguguran. Maka untuk Mor deh aku. Kenapa aku semalam kawin terlalu anu? Madam, if you want to succeed, you must have stock for your sleep. Uju dan Nona Alia ya Mai, kita harus punya bekal untuk diri kita sendiri. Balaki sugih kada menjamin hidup kita nyaman. Mbahnya tupang kaya apalagi nasibku nih.
Hanya kamu yang mampu menolong dirimu sendiri. Kami sebagai teman hanya bisa mendukung yang terbaik untukmu. Apa yang terjadi denganmu jangan sampai terjadi dengan anak-anakmu. Miss, it's time to go. Maaf ya, Mbak, kami harus segera pergi. Kami harus membagikan undangan para kawan-kawan yang lain. Ingat, jangan sampai tidak hadir. Nah, teman-teman, dari drama kami tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu lebih penting dan jangan sampai tergoda oleh harta sampai meninggalkan pendidikan dan memilih married under age atau menikah di bawah umur. Nah, teman-teman, demikian penampilan drama kami tadi. Semoga kalian semua terhibur. Thanks for watching.